House of Representatives Speaker Setya Novanto is confident bilateral ties between United States and Indonesia will improve this year, despite Donald Trump's extreme policies toward Muslim-majority countries. Setya says despite Trump's protectionism policy, Trump has expressed an interest to maintain good relationship with Indonesia. Setya deemed Trump's policy will be in line with President Joko Widodo's policies, since they both shared similar backgrounds as entrepreneurs. Nggak usah goyang, karena saya membuktikan sendiri pertemuan saya dengan Donald Trump, ya beliau menyampaikan ya, waktu saya ketemu itu satu aja yang saya ingat tuh, Indonesia adalah negara yang terbesar adalah negara Islam ya, dengan agama yang sangat kuat. Saya menghargai dan saya betul-betul ingin sekali dengan Indonesia, karena ini adalah merupakan negara terbesar di Asia yang bisa memberikan kontribusi besar untuk masa depan kerjasama kita. Dan ini, dia kan backgroundnya pengusaha, jadi orang pengusaha yang saya lihat mempunyai komitmen yang kuat. Nah ini tentu nggak perlu khawatir, dan saya yakin bahwa hubungan ini akan terus berjalan lebih baik. Apalagi Pak Jokowi ya, itu mempunyai suatu pemikiran-pemikiran intelijen yang sangat kuat di dalam hubungan sesama. Backgroundnya dulu juga ini pengusaha, bedanya ya, Pak Jokowi pengusaha yang dari bawah ya, feelingnya itu sama gitu, nafasnya masih sama, jadi nggak usah khawatir.